Sebenarnya bila kita menangis, kita minta dengan Allah, hati kita sebenarnya Allah berikan rasa tenang. Kenapa? Rupanya sebab kita dah lama tak menangis dengan Allah. Allahu Akbar. Muslimat yang saya cintai, sekarang pukul 27 minit, lebih kurang 5 minit lebih saja lagi kan. Lebih kurang dalam 10 minit gitu. Bagaimana dalam kesibukan kita nak dapat ketenangan? Kalau nak share amalan, banyak sangat amalan. Nak share zikir, banyak sangat zikir. Tapi saya nak kita kembali fokus kepada bab solat tadi. Sebab solat, boring tak boring, penat tak penat, malas tak malas, kita tetap akan solat. Maka selepas ini, kita bukan hanya solat dengan betul, tapi betul-betul solat. Bermula dengan azan, baca doa setelah azan, dah tahu fadilat dia, kita akan dapat syafaat Nabi. Lepas tu ambil wuduk dengan sempurna. Ini cabaran wanita hari ini. Sebab apa? Kerana mereka ataupun kerana apa-apa yang menjadi penghalang kepada wuduk. Yang ni kalau nak kupas jadi panjang, masa sangat suntuk, boleh baca sekian. Kalau kita pakai foundation, kadang kekal dikata 12 hours kan? Kadang kekal 24 hours, macam-macam. Jadi kita tahu foundation tu walaupun air dia tak hilang. Kalau kita menangis ni pun dia masih ada lagi. InsyaAllah. Jadi kita kena pakai makeup remover kan. Kalau sebelum makeup kita boleh pakai duduk setengah jam depan cermin. Kenapa bila nak jumpa Allah? Itu sebab kita nak jumpa manusia. Tu boleh pakai makeup setengah jam. Nak jumpa Allah. Takkan kita sangat berkira dengan Allah? Kita tak boleh nak ambil masa 5 minit untuk remove. Sazah, nanti makan masa pula nak letak. Allahu Akbar. Siapa yang berkira-kira dengan Allah, Allah akan berkira-kira dengannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi sebab itu kadang-kadang wanita-wanita muslimah ramai yang solat tapi tak jaga bab sahnya wuduk, maka solatnya tidak sah. Takut keputusan esok 0-0-0. Itu saya tak kupas dalam bab tabarrush. Sebenarnya kalau kita make up ataupun bersolat dalam keadaan ringan-ringan sampai tak nampak ketarik, InsyaAllah ia tidak masuk dalam bab tabarrush. Tabarrush huruf hukumnya haram. Maksudnya tak semestinya bersolat itu ataupun kita pakai foundation contohnya, pakai apa-apa, terus masuk tabarrush. Jangan tu kata, oh semua tabarrush. Tapi kalau sekadar nipis, tak nampak pucat, ataupun pakailah foundation, warna pun warna kulit, kemudian sebab nak tutup celah dan sebagainya, untuk keyakinan diri. Tapi kalau dah lebih sampai menarik perhatian dan kita paling tahu, Allah tahu niat kita sebenarnya. Niat tu tak boleh tipu. Tujuan apa kita pakai? Berarti kalau berwarna dan sebagainya, itu bukanlah semula jadi. Sebab tak ada pipi semula jadi warna purple ke, tak ada. Warna biru ke, mata semula jadi, tak ada. Tapi kalau kita pakai semua itu untuk secara semula jadi, tak nampak ketara, subhanallah, mudah-mudahan tak masuk dalam bab tabarrush, tak tergolong dalam tabarrush. Cuma suka saya ingatkan, berhati-hati bila pakai benda-benda yang boleh kekal lama semua tu. Bila ambil wuduk, korbankan sikit masa, ambil pencuci muka bersih betul-betul. Sebab Nabi sebut siapa yang menyempurnakan wuduk, orang yang sempurnakan wuduk saja yang gugur dosa-dosa tadi. Saya nak cerita satu kajian sains. Saintis ni dia kaji sebelum wuduk dengan selepas wuduk. Dia letak satu alat kepada orang sebelum wuduk. Dan dia dapati alat tu letak di tangan, letak di mulut, letak di beberapa organ. Dan dia dapati banyak cas negatif. Banyak sangat cas negatif. Tapi setelah wuduk, cas jadi normal, seimbang. Rupanya badan kita ni bila buat maksiat, dia akan mengeluarkan cas negatif. Mulut mengumpat, mengungkit, mengeji. Kadang tu mulut tak bercakap, tapi dia muncungkan je. Lepas tu orang tu pun jawab. Mata je. Ya Allah. Tapi faham tu kan? Subhanallah. Kadang mulut tak bercakap, siku. Ya pun. Betul lah, bos lalu ke, siapa-siapa lalu ke kan. Ngumpatlah semua tu. Tak semestinya mulut bercakap, semua tu boleh jadi mengumpat. Bila buat dosa, buat maksiat, organ-organ yang terlibat akan banyak cah negatif. Itu yang menyebabkan bila baca Quran ngantuk. Sebab banyaknya cah negatif pada mata. Sebab kadang kita baca, kita tengok telefon, bukan tengok saja-saja. Tengok orang tu kan, dia ni ambil gambar padahal nak tunjuk sofa baru. Dalam hati, tak cakap hati. Maksudnya mata tu melakukan maksiat. Tengok semua, tengok aib orang. Bersyukurlah sangat padahal nak menunjuk. Apa-apalah, subhanallah, sekian-sekian. Telefon ni memanglah. Sebab tu kata dajjal mata satu. Tu ada orang ada skrin dua.
Semua sekali satu kan? Dajjal masa. Dan Dajjal memang pun daripada zaman Nabi Muhammad dah ada Dajjal. Maksud Dajjal apa? Al-Kazzab, penipu. Di zaman Rasulullah ada nama Musailamatul Kazzab. Dia namanya Musailamah bin Habib. Tapi dia beri gelaran Musailamatul Kazzab sebab dia mengaku jadi Nabi. Masa Nabi ada lagi, dah ada orang yang mengaku jadi Nabi. Dan Rasulullah kata, kalaulah cukup 25 orang yang mengaku jadi Nabi, akan berlaku kiamat. Sebenarnya dah mengaku Nabi lebih daripada 25 orang. Memang dah tak lama pun, kita sebenarnya diambang kiamat, betul-betul diambang kiamat. Tengok dah kemusnahan. Allahu Akbar. Kita tahu wabak yang berlaku di China kan. Kita tak boleh kata, itu memanglah. Tapi walau bagaimanapun, dalam beberapa keadaan saya rasa, ya Allah, itu adalah untuk diri kita. Kita perlu insafi diri kita, bukan insafi diri orang lain. Ha, itulah dia. Siapa suruh buat ke orang huyuh ni? Tu namanya insafi orang lain. Namanya kita kena insafi diri kita. Yang saya, pagi ni kan saya berbual dengan suami, saya kata, ya Allah, Allah kan nak jatuhkan suatu bangsa sekelip mata. Sebelum ni macam contohnya China, dia kuasa dunia, dia pegang ekonomi. Dia kuasa, masuk semua, negara maju. Dulu negara maju boleh kontrol lagi produk, China tak masuk. Ya Allah, saya pernah duduk. Maksudnya pernah duduk kat Australia beberapa tahun. Walaupun pasaran besar-besar semua main China. Saya kata, wow, negara maju pun bergantung kepada pasaran China. Bayangkan hari ini, bila Allah berikan ujian seumpama itu, dia jadi bangsa yang terhina sangat dari ini. Negara ni tolak, pak, terima, setabak, tutup sampai 200 outlet dia. Semua hubungan dihentikan. Seolahnya mereka ni terasing di bumi sekarang. Semua orang benci, semua orang tak suka, semua orang tak nak terima. Dah sampai kena pulang balik. Ada satu kapal sampai 8,000 kena kuarantin. Sebab dalam tu ada dua orang daripada China masuk dalam tu. Saya baca pagi ni daripada sumber berita yang sahih lah. Sebab apa? Di kuarantin, orang nak keluar daripada kapal tak dibenarkan. 8,000 orang stuck. Semua marah. Maksudnya soalannya kalau mereka pergi ni, orang semua macam takut sekelip mata. Dan dia punya down, dia punya bisnes apa semua orang tarik daripada saham dan semua down, teruk. Maksudnya benda tu boleh berlaku dalam seminggu, dua minggu. Sebenarnya Allah boleh buat anytime kepada kita. Anytime kepada negara kita. Allah boleh buat semua itu adalah makhluk Allah. Walaupun kata itu sains, itu adalah wabak. Hakikatnya selain daripada Allah, semua makhluk. Allah Al-Khaliq, pencipta. Selain daripada tu, wabak ke, sel ke, apa ke, virus ke, semua makhluk Allah. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita lihat suasana yang berlaku ni, kita kena ingat diri kita. Subhanallah, astagfirullah, hebatnya. Hebatnya Allah. Allah yang muzil, Allah yang maha menghinakan. Kalau Allah hinakan seseorang, tidak ada siapa yang mampu mengalah. Sekelip mata. Allah yang mu'iz, Allah yang maha memuliakan. Apabila Allah memuliakan seseorang, tidak ada siapa yang mahu mengalah. Walaupun manusia bersatu untuk menghinakan. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita baca Asmaul Husna, kita akan semakin kenal diri kita dan kita semakin kenal Allah dan kita selalu jatuh cinta kepada Allah. Sebenarnya bila kita menangis, kita minta dengan Allah, hati kita sebenarnya Allah berikan rasa tenang. Kenapa? Rupanya sebab kita dah lama tak menangis dengan Allah. Allahu Akbar. Muslimat yang saya cintai, sekarang pukul 27 minit, lebih kurang 5 minit lebih saja lagi kan. Lebih kurang dalam 10 minit gitu. Bagaimana dalam kesibukan kita nak dapat ketenangan? Kalau nak share amalan, banyak sangat amalan. Nak share zikir, banyak sangat zikir. Tapi saya nak kita kembali fokus kepada bab solat tadi. Sebab solat, boring tak boring, penat tak penat, malas tak malas, kita tetap akan solat. Maka selepas ini, kita bukan hanya solat dengan betul, tapi betul-betul solat. Bermula dengan azan, baca doa setelah azan, dah tahu fadilat dia, kita akan dapat syafaat Nabi. Lepas tu ambil wuduk dengan sempurna. Ini cabaran wanita hari ini. Sebab apa? Kerana mereka ataupun kerana apa-apa yang menjadi penghalang kepada wuduk. Yang ni kalau nak kupas jadi panjang, masa sangat suntuk, boleh baca sekian. Kalau kita pakai foundation, kadang kekal dikata 12 hours kan? Kadang kekal 24 hours, macam-macam. Jadi kita tahu foundation tu walaupun air dia tak hilang. Kalau kita menangis ni pun dia masih ada lagi. InsyaAllah. Jadi kita kena pakai makeup remover kan? Kalau sebelum makeup, kita boleh pakai duduk setengah jam depan cermin. Kenapa bila nak jumpa Allah? Itu sebab kita nak jumpa manusia.
Tu boleh pakai makeup semacam. Nak jumpa Allah, takkan kita sangat berkira dengan Allah? Kita tak boleh nak ambil masa 5 minit untuk remove sazal. Nanti makan masa pula nak letak. Allahu Akbar. Siapa yang berkira-kira dengan Allah, Allah akan berkira-kira dengannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi sebab itu kadang-kadang wanita-wanita muslimah ramai yang solat tapi tak jaga bab sahnya wudu, maka solatnya tidak sah. Takut keputusan esok 0-0-0. Itu saya tak kupas dalam bab tabarrush. Sebenarnya kalau kita make up ataupun bersolat dalam keadaan ringan-ringan sampai tak nampak ketarik, insya-Allah ia tidak masuk dalam bab tabarrush. Tabarrush huruf hukumnya haram. Maksudnya tak semestinya bersolat itu ataupun kita pakai foundation contohnya, pakai apa-apa, terus masuk tabarrush. Jangan tu kata, oh semua tabarrush. Tapi kalau sekadar nipis, tak nampak pucat, ataupun pakailah foundation, warna pun warna kulit, kemudian sebab nak tutup celah dan sebagainya, untuk keyakinan diri. Tapi kalau dah lebih sampai menarik perhatian dan kita paling tahu, Allah tahu niat kita sebenarnya. Niat tu tak boleh tipu. Tujuan apa kita pakai? Tapi kalau berwarna dan sebagainya, itu bukanlah semula jadi. Sebab tak ada pipi semula jadi warna purple ke, tak ada. Warna biru ke, mata semula jadi, tak ada. Tapi kalau kita pakai semua itu untuk secara semula jadi, tak nampak ketara, subhanallah, mudah-mudahan tak masuk dalam bab tabarrush, tak tergolong dalam tabarrush. Cuma suka saya ingatkan, berhati-hati bila pakai benda-benda yang boleh kekal lama semua tu. Bila ambil wuduk, korbankan sikit masa, ambil pencuci muka bersih betul-betul. Sebab Nabi sebut siapa yang menyempurnakan wuduk, orang yang sempurnakan wuduk saja yang gugur dosa-dosa tadi. Saya nak cerita satu kajian sains. Saintis ni dia kaji sebelum wuduk dengan selepas wuduk. Dia letak satu alat kepada orang sebelum wuduk. Dan dia dapati alat tu letak di tangan, letak di mulut, letak di beberapa organ. Dan dia dapati banyak cas negatif. Banyak sangat cas negatif. Tapi setelah wuduk, cas jadi normal, seimbang. Rupanya badan kita ni bila buat maksiat, dia akan mengeluarkan cas negatif. Mulut mengumpat, mengungkit, mengeji. Kadang tu mulut tak bercakap, tapi dia muncungkan je. Lepas tu orang tu pun jawab. Mata je. Ya Allah. Tapi faham tu kan? Kadang mulut tak bercakap, siku. Ya pun. Itulah bos lalu ke, siapa-siapa lalu ke kan. Ngumpatlah semua tu. Tak semestinya mulut bercakap, semua tu boleh jadi mengumpat. Bila buat dosa, buat maksiat, organ-organ yang terlibat akan banyak cah negatif. Itu yang menyebabkan dia baca Quran ngantuk. Sebab banyaknya cah negatif pada mata. Sebab kadang kita baca, kita tengok telefon, bukan tengok saja-saja. Tengok orang tu kan, dia ni ambil gambar padahal nak tunjuk sofa baru. Dalam hati, tak cakap hati. Maksudnya mata tu melakukan maksiat. Tengok semua, tengok aib orang. Bersyukurlah sangat padahal nak menunjuk. Apa-apalah subhanallah, sekian-sekian. Telefon ni memanglah. Sebab tu kata dajjal mata satu. Tu ada orang ada skrin dua. Semua skrin satu kan? Dajjal mata. Dan dajjal memang pun daripada zaman Nabi Muhammad dah ada dajjal. Maksud dajjal apa? Al-Kazab, penipu. Di zaman Rasulullah ada nama Musailamatul Kazab. Dia namanya Musailamah bin Habib. Tapi dia beri gelaran Musailamatul Kazab sebab dia mengaku jadi Nabi. Masa Nabi ada lagi, dah ada orang yang mengaku jadi Nabi. Dan Rasulullah kata, kalaulah cukup 25 orang yang mengaku jadi Nabi, akan berlaku kiamat. Sebenarnya dah mengaku Nabi lebih daripada 25 orang. Memang dah tak lama pun, kita sebenarnya diambang kiamat, betul-betul diambang kiamat. Tengok dah kemusnahan. Allahu Akbar, kita tahu wabak-wabak yang berlaku di China kan. Kita tak boleh kata, itu memanglah. Tapi walau bagaimanapun, dalam beberapa keadaan saya rasa, ya Allah, itu adalah untuk diri kita. Kita perlu insafi diri kita, bukan insafi diri orang lain. Ha, itulah dia, siapa suruh buat ke orang huyuh ni. Itu namanya insafi orang lain. Namanya kita kena insafi diri kita. Yang saya, pagi ni kan saya berbual dengan suami, saya kata, ya Allah, Allah kan nak jatuhkan suatu bangsa sekelip mata. Sebelum ni macam contohnya China, dia kuasa dunia, dia pegang ekonomi. Dia kuasa, masuk semua negara maju. Dulu negara maju boleh kontrol lagi produk, China tak masuk. Ya Allah, saya pernah duduk, maksudnya pernah duduk kat Australia beberapa tahun. Walaupun pasaran yang besar-besar semua main China. Saya kata, wow, negara maju pun bergantung kepada pasaran China. Bayangkan hari ini, bila Allah berikan ujian seumpama itu, dia jadi bangsa yang terhina sangat dari ini. Negara ni tolak, tak terima,
Tambah tutup sampai 200 outlet dia. Semua semua hubungan dihentikan. Seolahnya mereka ni terasing di bumi sekarang. Semua orang benci, semua orang tak suka, semua orang tak nak terima. Dah sampai kena pulang balik. Ada satu kapal sampai 8,000 kena kuarantin. Sebab dalam tu ada dua orang daripada China masuk dalam tu. Saya baca pagi ni daripada sumber berita yang sahih lah. Sebab apa? Di kuarantin. Orang nak keluar daripada kapal tak dibenarkan. 8,000 orang stuck. Semua marah. Maksudnya soalannya kalau mereka pergi ni, orang semua macam takut sekelip mata. Dan dia punya down, dia punya bisnes apa semua orang tarik daripada saham dan semua down teruk. Maksudnya benda tu boleh berlaku dalam seminggu, dua minggu. Sebenarnya Allah boleh buat anytime kepada kita. Anytime kepada negara kita. Allah boleh buat. Semua itu adalah makhluk Allah. Walaupun kata itu sains, itu adalah wabak. Hakikatnya selain daripada Allah, semua makhluk. Allah Al-Khaliq, pencipta. Selain daripada tu, wabak ke, sel ke, apa ke, virus ke, semua makhluk Allah. Allahu Akbar. Sebab tu bila kita lihat suasana yang berlaku ni, kita kena ingat diri kita. Subhanallah, astagfirullah, hebatnya. Hebatnya Allah. Allah yang muzil, Allah yang maha menghinakan. Kalau Allah hinakan seseorang, tidak ada siapa yang mampu mengalah. Sekelip mata. Allah yang mu'iz, Allah yang maha memuliakan. Apabila Allah memuliakan seseorang, tidak ada siapa yang mahu mengalah. Walaupun manusia bersatu untuk menghinakan. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita baca Asmaul Husna, kita akan semakin kenal diri kita. Dan kita semakin kenal Allah. Dan kita selalu jatuh cinta kepada Allah.